Setelah di episode sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana Marco Polo yang terkena patokan ular, untung saja Marco Polo dapat melewati masa-masa kritisnya yang padahal diketahui kalau ular yang menggigitnya ini merupakan salah satu dari 5 reptil langka dengan bisa yang begitu mematikan. Save your breath. Bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan bagaimana seorang Mailin yang telah berhasil menjadi salah satu selir dari Kublai Khan, di mana sang kaisar tampak semakin tertarik akan sentuhan-sentuhan hangat pro darinya. Hingga tak lama, Jingmin dan menteri keuangan kerajaan yaitu Ahmad pun datang mengganggu kebersamaan mereka untuk memberitahukan keadaan Marco Polo yang telah membaik. Dan Ahmad juga menambahkan bahwa dinasti Song mengajukan sebuah perundingan kepada mereka. Mendengar itu, Mailin pun cukup dibuat terkejut atas apa yang Ahmad sampaikan. Yah, walaupun belum mengetahui apa tujuan dibalik perundingan yang diajukan, namun Kublai Khan memintanya untuk segera mengumpulkan para dewan kerajaan. Berpindah ke dinasti Song, tampak Permaisuri Xi yang tidak mengetahui keberadaan Mailin semenjak kematian kaisar, ia pun mulai menanyakan kepada Xi Dao di mana keberadaan adiknya saat ini. Namun tentu saja, Xi Dao yang tak mau Permaisuri mengacaukan rencananya, sehingga ia pun menegaskan bahwa dirinya tak tahu dan juga tak peduli akan di mana keberadaan adiknya. Seiring berjalannya waktu, pertemuan para dewan pun benar-benar dimulai, di mana Ahmad yang sangat penasaran dengan hal ini langsung mengingatkan bahwa Xi Dao sudah pernah memetong kepala prajurit-prajurit mereka. Lalu mengapa ingin berdamai sekarang jika bukan karena takut berperang dan ingin merubah arah? Mendengar hal itu, Yusuf pun mempunyai pendapat lain, di mana saat ini putra mahkota Song yang masih berumur 5 tahunan akan segera mengadakan pelantikan, sehingga perundingan ini mungkin bagian dari rencana Permaisuri Xi untuk memastikan putranya aman. Maka dari itu, Kublai langsung menunjuk Ahmad sebagai pemimpin perundingan agar mengetahui jalannya permainan ini. Namun dengan tegas, Yusuf juga menyarankan agar Jingmin turut serta untuk meyakinkan mereka bahwa perundingan ini bersifat resmi dari perintah kerajaan. Mendengar saran dari dewan kepercayaannya itu, Kublai Khan pun menyetujuinya dan tak lupa, ia juga berpesan kepada Jingmin agar menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan kemaluannya dari kekalahan perangnya di Wuchang. Sementara itu, Marco Polo yang merasa Kocaci dalam bahaya pun berniat untuk pergi memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun sang guru memintanya untuk melupakan Kocaci dan berfokus akan hal yang lebih penting, di mana ternyata saat ini ayahnya telah kembali datang mengunjungi Mongolia. Benar saja, ternyata Niccolo dan Mario kembali datang menemui Kublai Khan untuk meminta keamanan melewati jalur sutra, yang dengan bijak Kublai pun tak mempermasalahkan hal itu dan bahkan ia juga tak segan-segan lagi menawari mereka untuk bertemu dengan Marco Polo di sana. Tentu saja Niccolo begitu senang dengan sambutan baik ini, namun tidak dengan Marco sendiri yang malah terlihat begitu kesal melihat keberadaan mereka. Dengan itu, Niccolo pun menjelaskan bahwa ada alasan mengapa dirinya meninggalkan Marco di tempat ini, yaitu karena harus selalu memastikan keamanan melewati jalur sutra, bukan untuk kepentingan berdagang, namun demi agama dan masa depan yang jauh lebih dari saat ini. Itu. Meski tak paham akan apa yang Niccolo bicarakan, namun Marco Polo benar-benar tidak peduli dan berniat untuk bergegas pergi karena ada sahabat yang membutuhkan bantuan darinya. Seketika, Niccolo pun mengingatkan agar tidak mencampuri urusan orang-orang di wilayah ini karena akan sangat berisiko untuk keselamatan mereka. Namun, Marco sudah benar tak peduli dengan urusan mereka dan bergegas pergi menemui pria yang ditempati orang misterius sering bertransaksi untuk mencari tahu di mana keberadaan si pria misterius yang dikenal dengan nama Tulga, karena dirinya merasa bahwa pria itu sangat membahayakan keselamatan Kocaci di wilayah ini. Namun pria itu menegaskan bahwa Marco tak mempunyai hak untuk mencampuri urusan mereka. Karena cara halus dirasa gagal, maka mau tak mau baku hantam pun terjadi di sana. Atas informasi yang pria tadi berikan, Marco Polo langsung menemui Tulga untuk mencari tahu apa kepentingannya terhadap Kocaci. Namun Tulga malah terlihat begitu bingung atas sikap yang Marco tunjukkan. Belum sempat mendapat jawaban penting, beberapa prajurit pun tiba-tiba datang menangkap Marco Polo dan memasukkannya ke dalam penjara bersama Niccolo dan pamannya yang sudah lebih dulu berada di sana. Tentu saja Marco begitu bingung akan apa yang tengah terjadi. Dan ternyata Niccolo dan Mario datang ke tempat ini
ini untuk menyelundupkan ular sutra. Dan Yusuf telah mengetahui rencananya sehingga mereka bertiga harus berakhir di tempat tersebut. Marco Polo pun sangat marah mendengar hal itu. Karena setelah mendapat kehidupan yang cukup tenang semenjak ayahnya meninggalkannya, mengapa ia harus kembali terlibat dalam permasalahan yang lagi-lagi dibuat oleh ayahnya sendiri. Tak lama kemudian Yusuf pun membawa mereka pergi menemui Kublai Khan untuk menjelaskan bahwa mereka ini pantas dihukum metong atas upaya penyelundupan ulat sutra yang Niccolo dan Mario lakukan. Sedikit saya jelaskan guys, jadi zaman dulu itu ulat sutra hanya dikuasai oleh bangsa Mongolia dan tidak boleh dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, dari sinilah bangsa Mongolia mendapatkan uang yang banyak melalui penjualan kain sutra. Seperti itu. Cerdas juga mereka ya. Lanjut, maka dari itu Marco Polo mungkin saja dapat dianggap tak bersalah dengan hal ini, namun ayah dan pamannya harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Yang tentu saja, hal itu hanya bisa membuat Marco Polo terdiam. Bersamaan dengan itu, ternyata Ahmad dan Jingmin juga telah tiba di lokasi perundingan, di mana mereka sempat merasa heran dengan Si Dao yang tak berada di tempat ini. Namun, Duta Besar Song yang ada di sana menegaskan bahwa mereka tak perlu merasa khawatir karena kedatangannya resmi dari dinasti dan siap memberi tawaran sebagai upaya perdamaian. Setelah Ahmad memberikan syarat perdamaian yang di luar Nurul, Jingmin pun berpendapat bahwa mereka tak perlu membayar mahal, asalkan mau menyerahkan dinasti Song menjadi satu dengan utara, serta menjadikan Kublai Khan sebagai satu-satunya kaisar yang berkuasa di Asia Tenggara. Berat juga ini. Entah kesepakatan apa yang telah terjadi, namun Jingmin langsung mengajak Ahmad kembali ke kerajaan untuk memberitahu Kublai Khan bahwa dinasti Song telah menyetujui persyaratan darinya. Meskipun Jingmin tak dapat menyimpulkan secara pasti, tapi yang jelas dirinya sangat yakin bahwa ini semua terjadi karena pergejolakan antara permaisuri dan kanselir Si Dao, yang dengan itu kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari perselisihan internal mereka. Kublai pun sangat senang mendengar berita ini dan bahkan ia langsung mengadakan pentas seni sebagai tanda keberhasilan atas perundingan yang Jingmin lakukan di sana. Dan ternyata dugaan mereka benar adanya, karena Si Dao yang tak mengetahui rencana perundingan baru saja mendapat kabar dari Mailin, sehingga ia langsung bergegas menemui Permaisuri Si untuk meminta penjelasan atas apa maksud dari berita ini. Seketika Permaisuri menegaskan bahwa Si Dao tak mempunyai hak ikut campur dengan masalah kerajaan lagi, karena dirinya tengah mengupayakan perdamaian dengan Mongolia untuk menghindari peperangan yang akan menghancurkan dinasti mereka. Mendengar itu, Si Dao pun sangat marah atas hal ini dan bergegas menemui Lingling untuk melampiaskan amarahnya karena dia merasa ini gara-gara Mailin yang terlambat memberi kabar sehingga rencananya harus berantakan. Tak hanya itu, ternyata Si Dao juga mengutus prajurit setianya untuk membantai utusan permaisuri sebagai langkah awal untuk menggagalkan peresmian atas perundingan yang terjadi. Selain dari semua permasalahan ini, Marco Polo pun kembali menemui Kublai Khan agar ayahnya terbebas dari hukuman. Sayangnya, Kublai tak dapat menghilangkan hukuman begitu saja. Namun, dirinya masih dapat mengusahakan untuk memberi Marco wewenang menentukan hukuman apa yang pantas untuk ayah dan pamannya. Asalkan... Di sisi luar, ketenangan Seribu Mata dan para prajurit lainnya mulai terusik dengan adanya sebuah gerak-gerik yang mencurigakan. Hingga tiba-tiba, sebuah busur panah beracun melumpuhkan Kublai Khan dan kelompok prajurit asing datang menyerang di sana. Tentu saja, Marco Polo sangat terdesak dengan situasi ini. Namun beruntung, para prajurit segera datang membantunya dan terjadilah pertarungan sengit mereka melawan beberapa ninja di sana. Atas kejadian naas yang menimpa Kublai Khan, Pangeran Jingmin dan Permaisuri Cabi pun datang meminta penjelasan bagaimana hal semacam ini bisa terjadi, mengingat banyaknya prajurit dan kuatnya pertahanan yang mereka miliki.
Seketika si mata seribu pun menjelaskan bahwa beberapa penyusup itu datang melalui perairan dan bergerak menggunakan pengait seperti seorang assassin atau pemetong bayaran profesional yang diajari langsung oleh orang tua di sebuah pegunungan. Dengan semua rasa penasaran ini, Marco pun mulai membuka suara dengan menjelaskan bahwa 2 minggu sebelum tiba di Mongolia, pemandunya sempat menceritakan sebuah pondok kecil bernama Kokrok yang meyakini bahwa para assassin memang masih ada, sehingga ia sangat yakin dapat menemukan informasi keberadaan mereka di sana. Merasa tak ada pilihan lain, Jingmin pun meminta Bayamba pergi bersamanya untuk memastikan keberadaan mereka. Namun sebelum itu, Marco meminta Jingmin berjanji untuk menjaga ayah dan pamannya tetap hidup sampai mereka kembali. I make no promises for tomorrow. Di keesokan harinya, Marco Polo yang tengah bersiap memulai perjalanan pun dikejutkan dengan kedatangan Kocachi yang memintanya menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mendengar itu, tentu saja Marco merasa heran akan apa yang Kocachi sampaikan. Namun dirinya juga tak bisa meminta penjelasan lebih karena harus segera pergi memulai perjalanannya. Beralih ke dinasti Song, Si Dou mulai mengumpulkan para petinggi kerajaan untuk menunjukkan utusan-utusan dinasti yang telah metong mengenaskan. Di mana ia berdalih bahwa inilah yang akan terjadi jika kita mengajukan perdamaian pada orang-orang barbar. Padahal seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, Si Dou sendiri sengaja melakukan hal ini untuk menggagalkan peresmian perundingan. Cerdas dan licik sekali ya si Si Dou ini. Di malam harinya, Jingmin yang tengah merenung pun kembali meminta Ahmad mendekat karena ternyata dirinya baru saja mendapat kabar bahwa Si Dou telah memetong rombongan duta besar dinasti Song dan melimpahkan kesalahan itu kepada pihak mereka. Yang dengan berita ini membuat Ahmad semakin tahu pasti bahwa memang dinasti Song saat ini telah terpecah belah. Maka dari itu, Jingmin hanya perlu menyiapkan pasukan dan melupakan kekalahan yang pernah ia alami, karena saat ini dirinya hanya tinggal menunggu kabar dari perselisihan mereka sebelum benar-benar melakukan penyerangan. Perhaps grief invades my thoughts. Seiring berjalannya waktu, Marco dan anggota lainnya pun tiba di Kokchor dengan menyamar sebagai pedagang guna menyembunyikan identitas mereka. Dan dengan berbekal pengalaman berdagangnya selama bertahun-tahun, Marco pun benar-benar menarik perhatian semua orang di sana, dan kesempatan itu ia gunakan untuk mencari tahu di mana gerbang surga yang disinyalir menjadi persinggahan sosok orang tua yang saat ini mereka cari. Namun para penduduk setempat yang mendengar nama si orang tua malah langsung pergi begitu saja seperti enggan berurusan dengannya. Wah, mendengar namanya saja udah bikin merinding. Jangan-jangan orang tua yang dimaksud adalah kakek Sugiono ini. Siapa sangka di tengah keraguan mereka tiba-tiba datang satu pria yang tertarik dengan tawaran Marco dan langsung mendekat untuk menjalin kesepakatan dengannya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun tiba di sebuah lembah yang akan menjadi tempat pertemuan mereka dengan sosok tua. Namun karena jalur untuk bertemunya merupakan jalur surga, maka si pria misterius ini memberikan mereka sebuah hadiah khas Bob Marley. Wus, hilang. Marco Polo pun mulai tersadar bersama sosok orang tua yang sudah duduk tepat di hadapannya. Meskipun masih dalam kondisi oleng, namun Marco langsung menjelaskan tujuan kedatangannya di sana yang ingin mencari informasi terkait penyerangan di Istana Mongolia yang dilakukan oleh para muridnya. Mendengar itu, si pria tua pun tampak tidak terkejut dengan yang Marco tanyakan. Namun dirinya tak dapat memberikan informasi demi sebuah kerahasiaan dari kliennya. Untuk itu, ia pun hanya memberi Marco sebuah peta karena dalang dari penyerangan ini ternyata hidup dekat dengan lingkungan kerajaan Mongolia. Dengan sedikit petunjuk yang berhasil mereka dapatkan, maka dari itu mereka memutuskan untuk segera kembali ke istana, yang mana alhamdulillah ternyata Kublai Khan berhasil selamat dari mautnya dan langsung menyambut kedatangan mereka. Secara perlahan, Marco Polo pun menunjukkan peta pemberian si orang tua dan merasa mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Namun meskipun begitu, dirinya juga belum dapat benar-benar memastikan, sehingga Kublai meminta mereka berdua agar kembali melakukan pergerakan secara diam-diam. Dan tak lupa, Kublai yang merasa salut atas semua pengorbanan dari Marco Polo pun memintanya untuk segera memutuskan hukuman apa yang harus diberikan terhadap ayah dan pamannya. Hingga akhirnya, D.
Dengan hukuman yang telah mereka terima, Niccolo dan Mario pun diizinkan untuk pergi namun dilarang keras untuk menginjakkan kakinya di tempat ini lagi. Meskipun begitu, Niccolo benar-benar berterima kasih terhadap Marco yang lagi-lagi berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Dan dirinya juga berjanji akan kembali datang menemuinya suatu saat nanti. Seketika, Biamba pun datang mendekat mengajak Marco melanjutkan pencarian karena masih ada sesuatu yang harus segera diselesaikan. Namun, belum sempat melaksanakan misi, Putri Kutulun yang baru saja tiba pun memecah perhatian dan langsung meminta Marco Polo untuk menemaninya. Benar saja, Putri Kutulun pun mulai memasuki aula istana dengan disaksikan para dayang yang tengah mempersiapkan hari perayaan besar yaitu Bulan Putih. Dan tanpa ragu, dirinya mulai menyampaikan rasa sedih dengan penyerangan yang terjadi dan juga menegaskan bahwa ia datang atas perintah dari ayahnya yaitu Kaido untuk membantu menjaga keamanan di tempat ini. Tentu saja, Kublai Khan begitu senang mendengar hal itu, begitu juga dengan Permaisuri Chabi yang menyambut baik kedatangannya di sana. Sementara itu, perhatian Marco Polo teralih dengan keberadaan Kocachi yang juga berada di tempat ini. Hingga ia pun bergegas mendekatinya untuk mencari tahu permasalahan apa yang telah ia sembunyikan. Kocachi pun menjelaskan bahwa dirinya sengaja meletakkan ular berbisa karena dirinya tak mau hubungannya dengan Tulga diketahui oleh siapapun. Dan alasannya terus memberikannya harta adalah Tulga merupakan satu-satunya orang yang tersisa dari Bayut sehingga dirinya harus menyisihkan sedikit barang berharga untuknya agar dapat bertahan hidup di negeri ini. Meskipun alasan ini sedikit sulit untuk diterima, namun Marco Polo tetap mencoba percaya dan meminta pada Kocachi agar mulai hari ini dirinya lah yang akan menggantikan tugasnya memberi barang berharga pada si Tulga. Di sisi lain, Jingmin yang masih penasaran atas hasil pelacakan pun datang menemui Bayamba untuk tahu apa yang telah berhasil didapatkan. Namun Bayamba benar-benar memilih diam karena dirinya masih teringat pesan dari Kublai Khan yang menyuruhnya untuk merahasiakan hal ini. Hingga Marco Polo pun datang memecah perhatian mereka di sana. Demi perkembangan misi mereka, Marco Polo pun membawa Biamba ke rumah almarhum Wak Nimbang karena ia merasa dirinya ada kaitannya dengan kasus ini. Marco pun mulai menanyakan pada istri Wak Nimbang apakah suaminya pernah pergi ke Kokchor sebelumnya. Tapi bukannya respon baik yang mereka dapatkan. Istri Wak Nimbang terlihat sangat marah karena bagaimana bisa Marco Polo tak datang di hari pemakaman suaminya dan bahkan kini justru malah kembali menuduh almarhum suaminya atas tindak kejahatan. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Bayamba pun tak sengaja menemukan sebuah tulisan yang sangat mirip dengan apa yang orang tua berikan. Untuk itu, Marco Polo yang tak mau suasana di sana semakin keruh pun langsung mengajak Bayamba pergi menemui Ahmad selaku Menteri Keuangan, berharap dapat memberi informasi tambahan darinya. Menyadari kedatangan mereka, Ahmad pun membenarkan bahwa almarhum Wak Nimbang memang sering datang ke Kokchor untuk mengurus perpajakan. Dan bahkan ia juga merasa bahwa Wak Nimbang mengatur pasar gelap dan banyak hal di luar sana. Namun Ahmad tak mempunyai wewenang untuk menyampuri urusan itu karena Yusuflah yang bertugas mengurusinya. Dengan apa yang Ahmad sampaikan, mereka pun langsung pergi menemui Yusuf untuk mencari tahu informasi lebih tentang Wak Nimbang si penagih pajak. Karena saat ini mereka sangat yakin bahwa Wak Nimbang dikirim oleh seseorang yang lebih berkuasa menemui asasin untuk menghabisi Kublai Khan. Seketika Yusuf pun merasa tersinggung mendengar pertanyaan itu karena seolah-olah mereka menuduhnya sebagai orang yang telah menyuruhnya. Bahkan ketika Marco terus berusaha menjelaskan, dirinya sudah benar-benar tak peduli dan tak mau lagi terlibat dengan teka-teki tersebut. Merasa tak mendapat informasi yang cukup dibutuhkan, Marco pun beranjak pergi menemui Kublai Khan untuk meminta maaf. Karena memang dirinya yakin bahwa Wak Nimbang pernah pergi ke Kokchor namun dirinya belum mengetahui siapa yang mengutusnya. Kublai pun terlihat sangat tenang dan menyuruhnya untuk pergi mencari informasi lain. Karena ternyata diam-diam Yusuf juga menaruh rasa curiga terhadapnya dan bekerja sama dengan Kublai untuk memastikannya. Di tengah-tengah kesibukan yang terjadi, ternyata Mei Lin juga dikejutkan dengan perintah baru yang Si Dao kirimkan untuk menghabisi Kublai Khan. Tak hanya itu, dayang pengantar pesan ini pun memberitahu bahwa Ling Ling saat ini tengah disiksa secara perlahan dan mungkin akan lebih parah jika Mei Lin tak melakukan tugasnya dengan baik. Berpindah ke dinasti Song, tampak saat ini suasana di sana semakin memanas karena selain pelantikan putra mahkota akan berlangsung, Permaisuri Si juga memberhentikan Si Dao dari pemerintahan secara paksa. Dan bahkan dirinya juga telah mengundang Feng Cheng dari organisasi Teratai Merah untuk menggantikan posisinya.
Kembali ke istana Mongolia, tampak Mailin kini mempersiapkan diri menggunakan racun kiriman dari Si Idau untuk menjalankan aksinya dengan mengoleskan racun di bibirnya guna diberikan langsung pada Kaisar Mongol. Meskipun hal ini sangat berisiko, namun yah terpaksa ia harus lakukan demi keselamatan putrinya. Sayangnya, karena adegan dalam melancarkan aksinya ini begitu panas, mohon maaf saya langsung skip saja yang pada intinya racun yang Mailin siapkan untuk Kaisar tidak tepat sasaran dan malah memetongkan satu teman selir seperjuangannya sendiri. Singkat cerita, perayaan Bulan Putih pun benar-benar dimulai dengan dipimpin langsung oleh Kublai Khan, di mana dalam acara tersebut terlihat begitu ramai dan khusyuk. Marco Polo menggunakan kesempatan ini untuk bertanya pada Kocaci bagaimana dirinya dapat mempunyai ikatan dengan si Tulga. Karena ternyata sebelum acara ini berlangsung, Marco sudah mengorek informasi darinya. Namun Kocaci tetap berbelit menyembunyikan sesuatu. Hingga perhatian kita semua dialihkan dengan keberadaan Mailin yang ternyata belum menyerah dalam menyelesaikan tugasnya. Hingga akhirnya